Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Ghunyah. Al-Ghunyah ni kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ni jarang orang ngaji tempat kita. Sebab kitab kita sebelah kita ni, Nusantara ni, kitab-kitab Imam Ghazali yang banyak, yang suhu, yang berkembang. Dululah. Sekarang ni dah bercampur-campur lah, macam-macam lah. Bila orang kita ni pergi mengaji, pergi belajar di merata tempat, dia bawa balik kitab-kitab lain lagi lah. Tapi satu ketiga dulu, kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali lah yang memonopoli, yang menguasai, apa ni, yang mendominasi, yang banyak digunakan di Nusantara ni. Tapi kitab Syekh Abdul Qadir ada juga antara kitab ni Ghunyah. Cuma kitab ni saya nak beritahu, ada isu sikit. Isu bukan apa. Isunya berkait dengan madsus. Madsus ni orang buat masuk benda yang bukan daripada dia dalam kitab tu. Ulama tulis, mungkin kitab dia tu terkena zuh, ada orang ambil, dia tulis dicabut sikit. Ada tujuan jahat lah, tujuan dah mulai. Dia masuk dalam tu, akhir sekali disebarkan. Si orang kata, inilah kitab Tok Syekh ni. Padahal dicabut benda lain. Dan antara kitab yang ada unsur-unsur ni adalah kitab Ghunyah ni. Syekh Abdul Qadir ini. Dan Syekh Munhajar, menurut Syekh Munhajar, dia kata antara bahagian yang dimadsuskan, yang dia bawa masuk oleh orang yang tidak bertanggungjawab, lalu dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini, Ghunyah ini, dalam bab akidah. Dalam bab akidah, kitab ini kitab tasawuf, tapi depan dia itu ada bab akidah sikit. Ada bab akidah sikit. Jadi dalam itulah dibawa pegangan-pegangan yang diyakini itu bukan pegangan Syekh Abdul Qadir. Maka Syekh Ibn Hajar menyatakan bahawa bab akidah dalam kitab Ghunyah itu adalah madsus. Yang ini bukan dari Syekh Ibn Qadir, tapi dia bawa masuk oleh orang tidak bertanggungjawab dan kitab ini lalu disebabkan kepada Syekh Ibn Qadir. Sebab Syekh Ibn Qadir ini dia ada kitab akidah khas dia. Kita nak tahu betul salah ni, kita kena tengok kitab akidah dia. Syekh Ibn Qadir ini dia ada kitab khas yang ditulis tentang bab akidah. Kena tengok kitab tu. Kena banding kitab ni. Saya khabar ni, mungkin kita ada orang tak tahu benda pun bab ni. Tapi tak apalah, paling tidak dengar setiap dua ni. Akan datang adalah pedoman sikit-sikit. Kali kita nak tahu akidah Syekh Abdul Qadir ni, dia ada kitab khas. Akidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir ni dalam kitab yang tersendiri. Jadi orang yang buat kajian dia akan tahulah benda ni. Saya kata gitu tu, di tempat kita hari ini ada orang modal. Modal untuk siapa dia? Untuk orang yang meyakini Tuhan tu duduk di atas langit. Tempat kita ni ada dah hari ini. Golongan-golongan yang percaya Tuhan ni duduk atas langit, duduk di aras. Itu bukan pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa dia nak pegang akidah tu? Bukan lah. Tapi saya nak khabar, itu bukan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama mereka ni sudah ijma' Ahlu Sunnah lah, bukan ijma' semua ulama, ijma' Ahlu Sunnah wal Jamaah bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi tempat kita hari ini ni, akidah ni cuba dikembangkan lah. Dan ada orang pegang, tak apalah, kalau dia lah. Cuma nak khabarnya, kalau kita dengar akan datang Tuhan ada situ, ada sini, ada atas langit, ada di aras, yakinilah itu bukan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nak tak nama lain, taklah nama apa-apa pun. Nak tak akidah ni akidah Allah lah. Tapi nak khabarnya, itu bukan Ahlu Sunnah wal. Jadi setengah mereka ni cuba menggunakan kitab ni, kitab Ghunyah ni. Kata kitab Ghunyah ni, dia kata dalam tu ada kenyataan Syekh i'tiqad Syekh Abdul Qadir Tuhan memang ada di aras. Jadi Ibn Hajar lama dah dulu dapat membuat keterangan, dia kata bab i'tiqad dalam kitab Ghunyah Syekh Abdul Qadir ni madsus, itu bukan dari Syekh Abdul Qadir, dia bawa masuk oleh orang tua zaman. Dalil kita nak kenal, tengok dalam kitab dia hal lain, kitab yang ditulis khas tentang bab akidah ni. Kita tahulah bahawa itu madsus. Madsus ni maksudnya dipasukan lah, bukan pegangan Syekh Abdul Qadir. Saya selingang sikit itu sebab hari ni timbul masalah tu sikit. Ustaz apa ni, Ustaz Najar kita dah mencintai bumi tu.
Alhamdulillah. Baik. Jadi Al-Ghunyah, karangan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ini terkenal lah. Syekh Abdul Qadir ini sebagai ulama besar, bukan saja ulama, awliya, wali besar lah. Suhu nama dia ni seluruh dunia. Antara setakat ni ni, antara tokoh yang keramat-keramat dia tu diriwayatkan secara mutawatir, maksudnya diriwayatkan oleh sejumlah ramai orang, Syekh Abdul Qadir. Ulama yang terkenal dengan perkara keramat, keramat ni Allah Taala muliakan dia dengan perkara-perkara kekeramatan ni, dan cerita tentang kekeramatan Syekh Abdul Qadir ni tersebar, yang mana penyebaran dia itu diriwayatkan secara mutawatir. Ni lah Syekh Abdul Qadir. Suhu.